Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ismail dan saya akan ajak anda bagaimana untuk menggunakan Adobe Illustrator. Di episod ini, saya akan ajak anda bagaimana untuk menggunakan font ataupun typeface. Di episod ini, saya akan menggunakan Selection Tool, Direct Selection Tool, Type Tool, Pen Tool dan Zoom. Kita akan buat font ataupun typography. Sekarang saya nak tulis Amans Media. Okey. Kita nak besarkan, kita klik pada cursor hitam dan tekan shift dan tarik bagi dia tidak distort. Contoh tadi kalau kita tidak tekan shift, dia akan jadi gini. Dia tidak simetri. Jadi kita tekan shift. Sekarang kita nak tukar font ni kepada font yang lain. Tetapi kat Adobe Illustrator ni, kita tak dapat nak tengok macam di tepi ni macam Microsoft Word. Jadi kita kena Ctrl A ataupun Command A dan klik pada font tu. Kita akan atas bawah atas bawah sampai macam mana yang anda suka. Jadi saya suka kat sini, saya berhenti kat sini. Di Adobe Illustrator ni, kita boleh menukarkan font itu kepada vector yang mana kita boleh ubah berbagai-bagai bentuk. Sekarang ni kita nak mengubah menjadikan vector yang mana kita perlu klik di sebelah kanan dan create outline. Jadi vector ni dia tak akan pecah walau macam mana pun anda buat. Okey, sebagai contoh kita nak cuba untuk mengubah font ni. Macam ni kita nak ubah menjadi font yang baru. Kita buat font baru. Aha. Kita boleh buat macam-macam. Walaupun anda, kalau anda inginkan Z ni menjadi bawahnya besar, anda boleh tarik saja. Yang mana anda perlu tekan di kawasan hujung ni. Dan kita kena pastikan ianya biru, bukannya putih. Seperti ini, yang ni biru. Kalau kita tekan, yang putih akan menjadi biru. Baru kita boleh ubah. Ataupun anda ingin ubah kebanyakannya, anda boleh select beratas bawah. Tetapi jika anda telah menukar kepada vektor ataupun telah create outline, anda tidak boleh mengubah tulisan yang mana anda ingin macam tersilap ataupun terlupa satu perkataan. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, saya sarankan semasa membuat font tu, saya sarankan anda copy dan paste. Ataupun dengan menggunakan shortcut, anda boleh tekan alternate, klik dan shift bagi buat pendua. Sekali lagi, alternate, klik dan shift. Baru boleh jadi pendua. Jadi kalau dah buat pendua, jika anda tersalah, anda boleh tukar. Okey, sekarang ni saya tak nak font yang ada kat sini. Maksudnya, saya nak font yang baru. Kita akan download font yang baru di dafont.com, yang mana saya akan letak description di bawah, ataupun cari je tulis dafont. Sekarang saya nak cari font script, iaitu font kaligrafi ataupun tulisan. Jadi saya akan tekan pada script dan saya akan memilih font ni macam cantik. Kita tekan download, yang mana akan keluar ke tepi tu, dan saya akan klik download dan install. Sama seperti Windows, kalau guna Windows, kita hanya perlu install font saja. Klik install font. Klik dan siap. Okey, nama font ni sketch. Okey, kita kena cari sketch tu. Set all. Tukar pada sketch. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana untuk meletakkan teks ataupun font ini di dalam bentuk ataupun shape. Jadi saya akan pilih bentuk bulat. Saya nak masukkan font di dalam bulat. Biasa tekan shift bagi dia bulatan sempurna. Saya nak letak shape. Saya nak bagi font ni mengikut shape ini. Sekarang saya nak tulis. Okey, dan kita tukar font dan klik. Selalunya kalau untuk tulis di atas bentuk ni, kita
perlukan untuk membuat align center bagi dia ke tengah, dan perlu tarik dia sampai ke tengah. Itu adalah cara untuk meletakkan font di atas bentuk bulat ini. Okey, contoh kalau kita nak letak di dalam macam mana? Okey, untuk letak dalam, kita klik pada, kita buat copy dulu, alternate dan tekan shift. Kita nak ubahkan dia ke dalam. Kita akan drag dia daripada atas ke dalam dan bagi dia center. Okey, itu saja macam mana nak buat atas dan bawah untuk kesan ini. Dan kita boleh letak Amans Media. Kita boleh nampak kita boleh buat logo dengan menggunakan teknik ini saja. Tapi saya nak ajar anda satu lagi teknik, yang mana anda boleh letakkan font itu di dalam satu bentuk. Okay, ini adalah contoh. Saya nak letak dalam bentuk bulat. Saya nak tulis live. Okey, macam mana nak bagi dia masuk ke dalam ni? Kita akan menggunakan object dan envelope distort. Make it with top object. Nampak kita tak jadi. Sebab apa? Kita tak menjadikan shape ini atau bentuk ini di hadapan. Saya nak buat tekan arrange dan front. Baru boleh buat. Macam biasa, klik dua-dua. Dan tekan object dan envelope distort. Make it with top object. Anda boleh ubah macam mana anda inginkan. Ataupun bentuk di shape ini saja. Tapi anda boleh melukis sendiri shape, macam contohnya saya nak lukis case heart yang tak jadi. Okay, contoh. Okay, dan oh, saya terlupa ni bagi dia ke hadapan. Arrange front. Klik file 2, tekan object dan tekan envelope distort, make it with top object. Okay, itu sahaja cara nak buat tulisan di dalam bentuk. Oh ya, yeah, dan tak lupa juga, anda boleh juga buat tulisan di atas pen tool yang mana anda telah lukis. Yang mana anda boleh buat curve dan tekan gunakan type on path tool tadi. Untuk mengubahnya dengan menggunakan ini. Okey, itu saja untuk episod ni. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like, dan jika anda tidak sukakan video ini, sila komen di bawah beritahu saya apa yang perlu saya perbaiki. Jika ada sebarang soalan ataupun cadangan, sila komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe di saluran YouTube ini untuk berbagai lagi video menarik akan datang. Saya Ismail. Assalamualaikum.